saya di sini akan menelusuri, katanya ada sebuah siasat atau sebuah danau buatan yang berisikan hal-hal yang mistik atau misterius di sekitar daerah ini. Oke, kalau begitu kita lihat dulu ke sana. Ya, kita telah sampai yang dinamakan danau misterius itu. Bisa kita lihat ini danaunya. Ini danau digali cukup lama, ada belasan atau puluhan tahun yang lalu yang ditinggalkan oleh para penggali-penggali. Katanya danau ini berkeluarga sini menunjukkan hal-hal yang mistik atau misterius. Kita nggak tahu. Bila dan ini kita tanya saja dulu orang yang ada di sana, apakah mereka tahu tentang danau ini? Pak, ya? Boleh kami nanya-nanya tentang? Ada apa, Pak? Ada yang mau saya tentang danau itu. Katanya ada menceritakan hal-hal yang mistik atau ya di sana dulu ada buaya buntung gitu, Pak. Tolong Pak, bentar aja Pak, waktunya Pak. Tapi ya Pak, lagi sibuk Pak, lagi. Aduh, tolong Pak, bentar aja Pak. Lagi sibuk Pak. Lagi sibuk Pak. Nanti aja Pak ya. Aduh ya Mas. Oke pemirsa, sepertinya para warga di sini lagi sibuk mandi atau berendam. Ya nanti akan kita siasati kembali tentang danau itu. Apanya? Merah. Ini bukan objek wisata. Saya akan coba mengarungi sekali lagi. Kalau gagal, aduh, gak tahu lagi mau bilang apa. Oke, itu tadi tentang cerita kami hari ini. Ya, cerita apa? Mandi-mandi di wisata air perdagangan dekat rumah Bugi Mujen. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.